yang semuanya perlu kita bangun. Dan kita ingin perekonomian Indonesia bisa bergerak tidak kalah cepatnya pergerakan ekonomi yang ada di kota. 2015 telah kita berikan 20,76 triliun. Tahun 2016 46,98 triliun. Tahun 2017 60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Dan yang perlu kita pastikan adalah dan itu bisa berjalan makin-makin lapangan. Pertama, untuk hal yang produktif yang bisa langsung membuka pekerjaan. Dan kita harapkan semua yang dikerjakan di desa dilakukan nyelaga melalui usaha perencanaan provinsi desa dan yang kedua saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan yang ingin menyebabkan Gua kelas apa?